kami juga punya kertas. Kami punya kertas. Bertanggung jawab kan salah itu, hukum itu salah. Bertanggung jawab. Karena itu saya menjual itu, hukum saya tanggung. Saya menjual. Ini negara yang menerbitkan. Negara. Kertas kami juga punya kertas. Negara yang menerbitkan. Bapak siapa ini Pak? Ini Pak Tunggung sekarang ya. Selamat pagi para tribuner sekalian, kembali lagi dengan saya Goklas Wiseli, reporter Tribun Medan yang hari ini akan melaporkan adanya satu kericuhan di mana jurusita dari Pengadilan Negeri Medan ingin berupaya mengeksekusi sebuah lahan yang berupa usaha yakni kafe Kaldera di Jalan Sisingamangaraja pada hari ini. Namun terjadi perselisihan antara juru sita dengan para pemilik kafe, di mana dari para pemilik kafe menganggap bahwa kafe tersebut masih dalam proses peradilan. Namun kenapa pada akhirnya juru sita melakukan eksekusi ini, dan inilah menjadi pertanyaan dari para pemilik kafe sehingga juga melayangkan permohonan untuk MA melindungi warganya serta mempertanyakan kepala PN Medan kenapa sampai menandatangani surat eksekusi tersebut. Adapun semalam pihak dari Tribun Medan sempat mewawancara dari pihak pemilik kafe bernama John Robert Simanjuntak. Jadi dia mengatakan bahwa ia jelas menolak keras surat eksekusi yang diberikan kepadanya, yang dimana hari ini akan dilakukan eksekusi dari jurusita. Sebab pada akhir tahun 2019 surat eksekusi sebenarnya sudah pernah datang juga atas putusan ingkrah dari MA. Namun masalahnya pihak mereka selama proses peradilan itu tidak pernah mengetahui bahwa objek yang sekarang mereka usahai tersebut dipersoalkan di persidangan, di peradilan. Padahal mereka telah memiliki SHM, surat hak milik, depan notaris dan juga BPN sejak tahun 2006. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!